Halo guys, aku Bama. Aku Ruby. Kami berdua ini dari Arinaga Family guys. Dan kita mau rilis lagu yang berjudul Belum Cukup Dewasa. Lagu ini tuh relate untuk kalian-kalian yang masih remaja. Karena dibilang anak kecil enggak, dibilang orang dewasa juga enggak guys. Kalau kalian mau tahu pencipta lagunya siapa, kita panggil aja Ayah. Halo. Ceritain dong detail dari lagu Belum Cukup Dewasa. Oh, lagu yang akan rilis nanti. Iya. Jadi lagu ini tuh, jadi Ayah dari dulu tuh pengen banget bikin lagu temanya tuh perkembangan kalian dari mulai bocah, anak kecil sampai sekarang kalian kan mau masuk udah remaja nih ya. Nah, Ayah tuh pengen punya cita-cita bikin lagu seperti itu. Lalu alhamdulillah sekarang sudah buat, dikemasnya juga dengan sederhana yang kekinian ya kan, juga dengan lirik-lirik yang mungkin disesuaikan lagi dengan kalian gitu. Alhamdulillah udah selesai. Sekarang mau dirilis. Kalau kalian penasaran sama lagunya, tunggu ya guys, sebentar lagi lagunya rilis. Guys, aku belum tahu deh apa itu arti dewasa. Kita tanya orang-orang yuk guys. Halo kak, izin nanya dong. Menurut kakak, arti dewasa itu apa? Dewasa. Menurut aku dewasa itu ketika kita udah punya tanggung jawab sama diri sendiri, udah gak tergantungan lagi sama orang tua. Dewasa itu bukan dari umur, tapi dari sikapnya. Oke, makasih ya kak. Permisi bu, aku mau nanya dong. Menurut ibu, apa arti dewasa? Dewasa itu kalau semua tanggung jawab bisa dipertanggungjawabkan sendiri. Oke, mas, mau nanya dong. Oh iya. Menurut mas, arti dewasa itu apa? Berat mas, menurut saya dewasa itu kondisi di mana seseorang sudah harus mempertanggungjawabkan atas masa depannya. Maaf ganggu, mau nanya. Menurut mas, arti dewasa itu apa? Dewasa itu ketika kamu bisa berdamai dengan diri kamu sendiri, terus kamu bisa milih untuk memahami lebih dari kamu sedang marah, dan kamu bisa menerima tanggung jawab apa yang kamu lakukan. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, makasih ya mas. Oke. Okay. Ruby, kakak mau nanya deh. Apa? Menurut Ruby, dewasa itu apa? Gak tahu, kan Ubi belum dewasa. Iya sih, kita belum cukup dewasa ya? Iya. Halo guys, aku Bama. Aku Ruby. Kali ini kita akan main Random Wheel. Sweet. Kayak Ubi dulu. Tunggu. Lah, pelan-pelan. Apa ya ini? Truth. Kemana ya? Ke tempat yang bukan buat apa ya? Gimana ya? Sebenarnya aku nggak ada, pokoknya aku yang namanya diajakin tuh nggak males sih. Pokoknya aku suka banget kalau diajakin kemana-mana. Oke, sekarang aku. Pengetahuan umum. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gampang itu mah. Ayo, Bi. Der. Hah? Ini sini. Story IG. Apa di mana? Ya Allah, benar. Harus jelek ya. Hidungnya mekarin, hidungnya mekarin. Kayak gini nih. Nah, ya kita. Posting nih. Iya. Posting. Ulang nih, Bang. Yang IG. Serius ini posting nih. Udah di-post. Ya. Coba lihat. Jelek sama dia. Biarin. Itu. Udah. Nangar. Okay. Kayak kencengan deh muternya. Oh, ini. Oke, pengetahuan umum lagi. Aduh. Riau tuh Sumatera ya? Dekat-dekat Sumatera. Nasi Padang. Kan Sumatera. Kalau kalian tahu makanan daerah Riau, please kolom komentar ya, guys. Aku enggak tahu, guys. Rusia. Sumatera Barat. Dua. Ih, kakak. Pancasila. Rumah Gadang. Pasrah aja. Pasrah aja. Serasa mah tuh kalau pertanyaannya belum selesai, boleh langsung jawab kalau udah tahu. Tropis. Wes Superman. B.J. Habibie. Soeharto.
Israfil. Nabi Yunus. Nabi Yunus. Oh, iya. Ya aku kalau singkatan-singkatan gitu nggak tahu deh. MPR, Majelis. Majelis apa rakyat nggak tahu. Oh, permusyawaratan. World Health Organization. Association of Southeast Asian Nations. Poin gratis ya, guys, aku ngasih. Kepompong. Ih, baru prosesnya dong. Oh, telur, larva, telur. Telur, larva. Larva, kepompong, ulat, kepompong, ha? Kupu-kupu. Kan larva tuh ulat kecil. Emang iya? Iya. Coba nyanyiin deh gimana? Emang ada lagunya? Ada dong. Enggak tahu. Oh iya ya. Akhirnya dia menjadi kupu-kupu.